Saya dapat mengingatkan yang ini menunjukkan saudara-saudara menjadi pimpinan badan pemerintah nasional periode 2018-2023. Kami menyadari bahwa tugas kami selalu terus pada pemerintah nasional atau pada Minatal periode 2018-2023 adalah amanat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian jumlahnya 1,7 triliun. Di dalamnya ada belanja provinsi. Tadi disampaikan oleh Bapak Ibu kita dalam ceramahnya kemarin bahwa tentunya jatah ini sumber kekayaan umat Islam. Namun kenyataannya karena sering menjadi sumber fitnah, sumber masalah. Terima kasih. Sesungguhnya harapan kita apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kita berkomitmen itu. Tentunya menerima zakat ini kita kelola dengan bagus. Bagaimana Basnas terhadap pengentasan kemiskinan di Madinah? Kalau misalnya hal-hal yang dilakukan selama ini tentunya kita koreksi dan kita pertajam sehingga zakat itu mengarah kepada zakat produktif. Itu yang kita harapkan. Untuk penyalurannya sendiri, Pak, seperti apa? Penyalurannya tentunya yang kita laksanakan hari ini seperti hal-hal yang biasa. Tapi ke depan, selama kepimpinan kami dengan kawan-kawan, kita akan mendiskusikannya pola mana yang bagus. Tapi yang jelas catatan kita diarahkan kepada sangat produktif, bukan konsumtif. Kami persilakan untuk menyampaikan selamat kepada pimpinan Kabupaten Pendidikan Tamiya. Pengukuhan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal, dirangkai dengan penyaluran santunan bagi anak yatim dan kaum duafa, juga pemberian honor bagi Bilal dan pengurus masjid, guru MDTA di Kelurahan Sekabupaten Mandailing Natal, bertempat di Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan. Penyaluran bantuan yang dilaksanakan di Masjid Agung ini secara simbolis, dan akan dilanjutkan di seluruh kecamatan sekabupaten Mandailing Natal, ucap Bupati Mandailing Natal, dan ini termasuk dari janji kampanye kami ketika itu, sambung beliau, ketika ditanyai oleh media. Anak yatim, kemudian Bilal Mait ini yang sering kita luput dari perhatian kita semua. Jadi tahun ini alhamdulillah mereka bantuan dari APBD, dari Basnas juga. Jadi alhamdulillah Darmai itu paling datang tahun ini ada anggaran untuk
bagian daripada janji kampanye. Terus kita terus tahu. Tiap bulan kita tahu. Dapat. Dapat.